dan di situ ada tempat syuting dari The Tale of Nokdu. Annyeonghaseyo everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, ini adalah video pertama aku setelah tahun baru. Jadi aku mau ngucapin Happy New Year. Yay. Tahun 2020 mungkin bukan tahun yang mudah bagi kita semuanya, tapi semoga di tahun 2021 akan jadi tahun yang lebih baik untuk kita, dan semoga bumi kita cepat baik. Di video kali ini, aku akan ngajak kalian untuk virtual traveling ke Korea. Jadi aku akan jadi tour guide kalian untuk virtual traveling. So, kita akan jalan-jalan ke Andong. Andong adalah ibu kota provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan atau Gyeongsang Bukdo. Udah siap? Let's go! Film The Return of Korea, Andong. Welcome to Andong. Ini adalah hutan di Andong. Ada para penari-penari yang menyambut kita dengan lagu-lagu tadi. Ini kayak kalau ini Buyongdae Cliff atau tebing Buyongdae. Ini adalah salah satu tempat lokasi syuting drama Korea yang punya The Tale of Nokdu. Hahoe Village. Jadi atau Hahoe Hanok Village, di sini tuh ada banyak banget hanok atau rumah tradisional Korea. Dan di sini tuh juga terkenal dengan tarian topengnya yang setiap tahun diadakan. Atau ada festival tarian topeng tiap tahun. Ya, salah satunya ini nih. Terus ada Mahyujong Pavilion. Gyeongsang Suwon Confucian Academy. Jadi adalah akademi konfusianisme yang dibangun dari zaman Joseon. Kita bisa lihat vibe-vibe-nya akademi-akademi zaman-zaman kerajaan Joseon. Ada Woryonggo Bridge. Jadi ini adalah jembatan kayu terpanjang yang ada di Korea Selatan. Kalau kalian dengar musiknya ini kan musik tradisional, tapi dimainkan juga dengan instrumen-instrumen modern, sama tadi ada dance-dance-nya. Imagine your Korea. Wah, itu tadi jalan-jalan kita ke Andong. Tadi ada beberapa tempat. Yang pertama adalah Buyongdae Cliff atau tebing Buyongdae. Ini juga selain panoramanya bagus, kita bisa melihat laut, ada tebing. Dan di situ ada tempat syuting dari The Tale of Nokdu. Terus ada Hahoe Village atau Hahoe Hanok Village biasanya. Ini di situ ada banyak banget hanok atau rumah tradisional Korea. Jumlahnya tuh ada sekitar 132. Dan itu di sana itu adalah milik satu keluarga dulu ceritanya. Dan desa Hahoe Hanok Village ini jadi salah satu warisan dunia yang terdaftar di UNESCO. Dan setiap tahunnya itu di Hahoe Hanok Village itu ada festival tari topeng setiap musim gugur yang bisa kita nikmati kalau kita jalan-jalan ke sana pas musim gugur. Terus tadi ada Mahyujong Pavilion. Nah, kalau Mahyujong Pavilion ini juga ada tempat syutingnya drama Korea itu Mr. Sunshine. Terus tadi ada Gyeongsang Suwon Confucian Academy. Ini adalah akademi konfusianisme yang dibangun sejak zaman Joseon. Jadi kita bisa lihat bangunannya juga masih bangunan-bangunan tradisional. Vibe-nya tuh vibe-vibe drama Korea kerajaan ya. Terus ada lagi Woryonggo Bridge yang aku bilang sebagai jembatan terpanjang, jembatan kayu terpanjang di Korea. Itu tuh panjangnya sekitar 387 meter. Ya, itu tadi beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi kalau kalian misalkan mau jalan-jalan ke Korea, especially ke Andong. Okay guys, I think it's enough for virtual traveling kita hari ini.
Terima kasih untuk kalian yang udah ikut, dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share to all of your friends. Once again, don't forget to like, subscribe, comment, and share to all of your friends. Dan akhir kata, semoga tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. I'll see you soon. Annyeong, bye-bye.